Dinas Kesehatan Kota Bengkulu bersama Cegah Corona. Ibrahim, ya Bi. Sebelumnya Abi dengan Umi sudah bincang-bincang dan sangat setuju sekali apa yang menjadi keputusanmu. Sekarang apakah kamu sudah betul-betul yakin dengan keputusanmu itu? Insya Allah, baik, sudah yakin dengan keputusanmu. Baik. Baiklah kalau begitu, perbaiki niatmu, jangan sampai salah niat. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Bahwa sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Jadi jika mana niat ikhlas akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah SWT. Yang kedua, semua perbuatan, semua masalah, semua problema kita sandarkan kepada Allah. Maka jangan tinggalkan masjid. Karena Rasulullah SAW bersabda, habul biladi ilallahi amasajidah. Hal yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Maka tautkan hati kamu dengan masjid. Kemudian pekerjaan kamu ini berkenaan dengan orang banyak. Jangan sampai kamu menzalimi saudara muslim kamu. Karena Rasulullah SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang dia curang, maka dia itu bukan golongan kami. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, apalagi dengan saudara muslim, al muslimu naman salimal muslimina fi lisanihi wa yadihi. Hadis riwayat Bukhari. Orang Islam itu yaitu yang orang Islam lainnya terselamatkan dari lisan dan tangannya. Kemudian Abi juga berpesan, Rasulullah SAW juga bersabda, ridho Rabbi fi ridho li walidai. Bahwa sesungguhnya ridho Rabb ada pada ridho kedua orang tua. Maka saya harap kamu ingat dengan baik pesan Abi ini. Ya udah kalau gitu, baik, istirahatlah ya. Iya Abi, Umi, terima kasih atas nasihatnya. Abi, Umi, baik, istirahat dulu ya. Ya, silakan. Berbentuk uang atau bentuk sembako? Ya udah, saya kabarin kamu lagi deh, gimana saja tadi kan? Oke. Jadi yang saya sampaikan. Terima kasih ya. Yoi. Banyak juga anak-anak ya, 15 tahun ke bawah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Sisulawan Kulias, anak-anak yang terpapar positif COVID-19 terpapar corona. Assalamualaikum.
Abi Yunusya. Bapak sehat, cuma ibu yang hari ini kurang sehat. Dari mana? Belakan. Yuk, lanjut. Mas, apa itu, Mas? Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Abi lagi ngapain? Abi baru pulang dari masjid. Tiba-tiba HP bunyi. Saya lihat, ternyata kamu, Im. Umi gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah, Nak. Kamu gimana di sana? Alhamdulillah baik, Bi. Ngomong-ngomong, Umi mana, Bi? Umi kayaknya lagi tidur tadi. Lagi kecapean habis beres-beres tadi. Oh iya, Dabi, gak apa-apa. Biarin Umi istirahat dulu. Mengenai kerjaan kamu gimana di sana? Baim jadi pimpinan proyek, Bi. Penyalur bantuan sosial di kantor. Cuman, Baim sampai hari ini belum. Bingung mau ngasih bantuan dalam bentuk apa? Uang? Atau bahan pokok? Apakah kamu sudah perhitungkan keadaan kondisi masyarakat di sana? Ya sudah, Bi. Tapi teman-teman ada yang menyaranin buat kasih uang aja. Ada yang bilang kasih bahan pokok aja. Dan alasan mereka sama-sama realistis. Oh ya, ngomong-ngomong soal Umi, kemarin Abi bergoin dia sedang melihat foto kamu. Katanya sudah ringo. Kelihatannya hatinya masih sedih. Masya Allah. Padahal Umi bisa langsung telepon Baim kan? Padahal kami sudah tahu dia itu sangat mendukung keputusanmu. Tapi Baim ini kerja usaha Baim buat bagian kalian berdua. Baim minta tolong sama Abi. Tolong Baim mengerti ke Umi. Abi paham, Nak. Abi usaha. Bagaimana Abi tolong sama bersabda? Ridho Robi fi ridho walidai. Ridho Tuhan ada pada ridho orang tua. Maka kami usaha sebagaimana Nabi sabdakan, kami meridhokan. Alhamdulillah. Insya Allah, Bi. Baim udah bisa ngambil keputusan. Terima kasih atas nasihatnya, Bi. Ya, sudah. Kembali kerja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pikirin tadi, kita kasih sepaku aja. Tolong disiap semua ya. Oke. Kami dari pemerintah Kota Bengkulu menyampaikan mudah-mudahan bisa untuk menolong di masa pandemi ini. Jangan diajak kemana-mana, Pak ya. Sekarang pandemi COVID. Ya, mari Pak.